DPD LDI Kabupaten Gunung Kidul membagikan air bersih kepada masyarakat Padukuhan Kendal, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu 28 Oktober 2023. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian LDI dalam menghadapi kekeringan yang melanda. Pada kesempatan itu, Ketua DPD LDI Kabupaten Gunung Kidul, Wahono Budi Rustanto mengatakan, pembagian air bersih tersebut merupakan upaya kepedulian LDI dalam membantu terhadap sesama. Ya, mudah-mudahan bantuan yang sedikit ini, dari LDI ini, bermanfaat bagi masyarakat dan kita berdoa mudah-mudahan segera turun hujan dan ada solusi untuk air bersih. Sementara itu, salah satu warga Kendal, Surono mengapresiasi bantuan tersebut. Menurutnya, LDI dapat terus memberikan inovasi dalam ketersediaan air bersih di daerah Kendal.